Dan Sarudai Tabalong Festival 2023 resmi launching pada Minggu 15 Oktober 2023 di Duta Mall Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Dan Sarudai Tabalong Festival merupakan festival kebudayaan yang mengangkat kekayaan lokal Tabalong dan berbagai daerah di Indonesia. Festival tersebut merupakan salah satu langkah Pemkab Tabalong dalam mewujudkan Tabalong sebagai serambi depan Kalimantan Selatan dengan ibu kota Nusantara. Bupati Tabalong Anang Safiani didampingi wakilnya Mawardi bersama sejumlah pejabat Provinsi Kalimantan Selatan menabuh alat musik tarbang sebagai tanda diluncurkannya Nan Sarunai Tabalong Festival tahun 2023. Peluncuran ini digelar pada 15 Oktober 2023 di Duta Mall Kota Banjarmasin. Rangkaian Nan Sarunai Tabalong Festival akan berlangsung pada 24 November sampai dengan 20 Desember 2022. Dengan menampilkan berbagai pertunjukan dan lomba, kegiatan festival akbar ini mengangkat tema kebudayaan daerah, tidak hanya kebudayaan Tabalong, namun juga kebudayaan berbagai daerah di Indonesia. Bupati Tabalong Anang Safiani menuturkan Nan Sarunai Tabalong Festival 2023 merupakan ikhtiar bersama dalam mewujudkan Tabalong sebagai serambi depan Kalimantan Selatan, sekaligus bertujuan saling mengenalkan seni budaya, baik lokal Tabalong, Kalimantan Selatan maupun luar Kalimantan. Melalui Nan Sarunai Tabalong Festival ini, kita akan merayakan dan mengangkat keindahan dan keanekaragaman seni budaya ciri khas Kabupaten Tabalong dan Indonesia. Sehingga festival ini akan menampilkan berbagai seni budaya lokal dan nasional dari berbagai kabupaten kota di Indonesia. Bupati Anang berharap festival ini dapat membangun persatuan dan kesatuan Tabalong, Kalimantan Selatan, dan Indonesia, serta sebagai ajang untuk memantapkan seni budaya daerah. Melalui kesempatan ini, ia pun mengundang pemerintah kabupaten kota se-Indonesia untuk berpartisipasi pada Nan Sarunai Tabalong Festival 2023. Ghazali Rahman, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.